سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وقال كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وأوصيك بالرفق في جميع الأحوال وبالإخلاص لله في جميع الأفعال وبترك كل ما يشغل عن الله من أهل مال وبحسن الإقبال على ما ينفع في المآل وبالرجوع إلى الله وتوكل على الله في جميع الأحوال ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام fil wal aqwal wal af'al berkata beliau al imam al habib abdullah bin alawi al hajjad di dalam wasiatnya beliau mengatakan aku wasiatkan kepadamu agar supaya lemah lembut di di segala keadaan keadaan apapun beliau agar kita mempunyai sifat lemah lembut dan memiliki sifat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala di segala perbuatan keadaan apapun lemah lembut Diperbuatannya perbuatannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala segala sesuatu yang menyibukkan sehingga kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala min ahlin wa mal min ahlin au mal apa itu yang menyibukkan sehingga jauh dari Allah mungkin gara-gara punya keluarga akhirnya jauh dari Allah Dulu sebelum menikah Orang yang ahli taat Setelah menikah Gara-gara punya keluarga Semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hati-hati Bukan tinggalkan menikah Tapi tinggalkan sesuatu Yang menyibukkan kamu Sehingga jauh dari Allah Aumal Atau sebab harta Gara-gara punya harta, enggak sholat. Gara-gara punya pekerjaan Akhirnya dia lupa ibadah Jadi keluarga dan harta itu menjadi pendorong Untuk semakin kuat ibadah kepada Allah Allah harusnya seperti itu Jangan sebaliknya Justru keluarga yang menghambat kita untuk dekat kepada Allah Atau justru harta yang kita punya menjadi penghambat kita semakin dekat kepada Allah. Allah haya yang setinggi. ini. Wa bi iqbal ala ma fil ma'al. Kalau kita menghadap kepada Allah berbuat baik dengan ibadah, taat, amal soleh, itu yang bagus. Berikan sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? kalau sholat, sholat yang bagus, pakai putih-putih, minyak wangi, ah, cara yang baik, kan seperti itu. Ibadah apapun berikan sesuatu yang terbaik karena nanti akan memberi manfaat kelak di akhirat. Kamu akan lihat nanti. Sehingga Al-Fakir pernah baca itu diibaratkan seperti baju nanti sholatnya kita ini kalau diibaratkan permisalkan seperti baju kalau sholatnya kita berantakan nanti kita akan lihat baju itu baju yang tidak bisa dipakai bolong-bolong mungkin Ini ya enggak bau ada bajunya tapi tidak bisa dipakai ada bajunya tapi tidak bisa dimanfaat manfaatkan tapi kalau sholatnya mereka bagus, ditata yang baik dengan cara yang baik, nanti Allah permisalkan baku yang baju yang harum, yang rapi, yang bersih, sehingga bisa dimanfaatkan di sana. Nah, ibadah kamu nanti tergantung di dunia seperti apa. Manfaatnya nanti di akhirat sebagaimana kamu memperbagus di dalam ibah, ibadah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian wabir rujuk ilallah kita ini diberi wasiat oleh Imamul Haddad agar supaya kembali kepada Allah. Di dalam satu hadis Nabi mengatakan al insan mahalul khata wa Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu manusia, normalnya manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Ini untuk manusia kita, manusia biasa, tapi bukan untuk Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebaik-baik orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang salah, dia cepat kembali kepada Allah. Allah pasti hadirin, pasti kita ini akan berbuat sesuatu yang salah suatu saat, disengaja ataupun tidak, tidak sengaja, mungkin lupa dan segala hal. Akan tapi jangan sampai kita terus tambah lupa, tambah lupa. Tapi kita kembalikan kepada Allah. Mungkin suatu saat jalannya belok, tapi harus cepat kembali di jalan yang lu, yang lurus. Eh, dinasiratul mustaqim. kemudian, ah, setelah ibadah yang baik, keadaan lemah lembut, ikhlas karena Allah, tinggalkan sesuatu yang menyibukkan diri sehingga jauh dari Allah kembali kepada Allah wa tawakkal ala Allah wa Allah dan harus kita ini mempunyai sifat tawakal yang kita pasrah kepada Allah fi jami'il ahwal di segala keadaan pasrah yang penting kita sudah menanam tumbuhnya pasrahkan kepada Allah Allah. Yang penting kita sudah menanam, tapi kalau tidak nanam, gimana mau pasrah? Gitu loh. Pasrah itu setelah kita mena menanam, setelah kita ibadah, setelah kita ikhlas, terserah sudah apa kata Allah. Mau dikasih harta seberapa, mau dijadikan dunia seperti apa, jadi pejabat, jadi rakyat, jadi konglomerat, jadi melarat, jadi miskin, jadi apapun rumah sederhana itu semuanya pasrahkan kepada Allah. Allah. Waktu solihin sebagian orang soleh, mereka mereka mengatakan apa? Aku ini ridho masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di situ ada ridhonya Allah dari Nabi Muhammad SAW. Aku pasrah. Yang penting di situ ada ridhonya Allah, ada ridhonya Nabi Muhammad. Jadi mereka ibadah begitu hebat, taatnya begitu hebat, bukan berharap terus masuk surga, enggak. Yang penting Allah ridho, pasrah, selesai. Mau dimasukkan neraka ataupun surga, pasrah. Karena kalau di situ ada ridhonya Allah, yang panas jadi dingin, Sebagaimana Allah menyatakan, "Ya, naruhku bardan dan wasalaman ala Ibrahim, api yang begitu panas. Normalnya, itu api panas ngumpulkan kayu bakarnya satu bulan, gedenya kayak apa yang dibayangkan. Tapi ketika itu dikumpulkan, dibakar membara, panasnya begitu hebat, dimasukkan oleh raja Namrud, itu Nabi Ibrahim. Ternyata Allah nyatakan, karena seseorang yang diridhoi oleh Allah, ya, naruku niber dan..." Wassalaman ala Ibrahim Eh api Ya harus jadi dingin Untuk kekasihku Hambaku yang diridhoi Yaitu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim pasrah Saya disuruh dakwah Dakwah Disuruh ngajar Ngajar Selesai Mau dijadi apapun Pasti kalau ridhonya Allah baik Api yang panas menjadi baik Nah Nah Tawakal kepada Allah, urusan apapun tawakal pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimutaba'ati Mu rasul alaihi salatu wassalam. ikuti selalu jejaknya rasul nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fil akhlak di dalam akhlak beliau wal agwal dan ucapan-ucapan beliau wal af'al dan perbuatan-perbuatan beliau rasul sallallahu alaihi wasallam karena seseorang itu semakin diangkat derajatnya oleh Allah di mana mereka semakin mirip mengikuti dengan Nabi Muhammad di dalam akhlak beliau, ucapan dan perbuatan beliau mirip sama Nabi Muhammad SAW alaihi Hebat itu bukan kuat-kuatan tapi hebatnya itu yang nurut Nabi Muhammad. Nah. Kemudian dikatakan oleh Imamul Haddad وطلب صفاء القلب واستنارته fi thalathati umur. Kamu cari, kamu minta agar supaya hati ini bersih, jernih, bercahaya dengan tiga hal. Ingat-ingat nih. Kamu cari sesuatu dengan tiga hal ini agar supaya hati bersih dan hati bercahaya. Al awal yang pertama gira'atul Qur'an bitadbir wattartil. Dengan cara apa? Membaca Al-Qur'an dengan merenungi dan secara tartil. Kalau baca Quran itu sedikit demi sedikit juga dipelajari bagaimana merenungi ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattartil, tartil ini jangan kesusu-kesusu kalau baca. Waratilil Qur'ana tartila. Kalau baca Qur'an itu yuratil, ditartil pelan-pelan. Jangan terlalu pelan, teman. Ya enggak, artinya jangan kesu, jangan kesusu, tartil. Yang bagus bacaannya juga. Hmm? Kalau baca tidak ada merenungi, tidak ada tartil, yang penting cepat selesai, dampaknya sedikit, tidak banyak yang pertama harus baca Al, -Qur, Al Qur'an. Yang kedua, yang kedua agar supaya hati itu bersih, suci, itu sering mengingat Allah disertai adab dan hudur. Ketika mengingat kepada Allah, menyebut nama Allah dengan adab yang baik, pakai udhu', menghadap kiblat yang sopan dan yang khusyuk, yang hudur rasakan yang anda sebut ini Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam Itu yang kedua yang ketiga wa al min al lail munkasir wa yang ketiga agar supaya hati ini suci bersih yaitu bangun di sebagian malamnya dalam arti tahaj tahajud Bangun walaupun sedikit di bagian ma, di bagian malam. Bigal bin kasir dengan hati yang pecah, dengan hati yang banyak merasa salah, dengan hati yang merasa banyak dosa. Jangan kamu bangun tahajud merasa orang paling suci, ini yang salah. Jangan kamu bangun tahajud merasa sok orang paling baik. Bukan, justru bangun ini kita butuh kepada Allah. Keadaan kita banyak dosa, banyak salah, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajawareh khasyah dan anggota badan yang khusyuk, bukan jingkrat-jingkrat gitu, bukan yang khusyuk badannya. Tiga hal ini kamu jaga. Yang pertama baca Quran. Ah, dengan tadabur dan tartil yang kedua zikir kepada Allah dibarengi dengan adab. Yang ketiga, dia melakukan giamul, giamul lel, dengan rasa hati yang pecah, yang merasa banyak dosa dan banyak salah. Kemudian kata Imam Al-Haddad, wasta'in ala thalathah bi thalathah. Kamu minta pertolongan agar supaya bisa melakukan tiga hal yang tadi itu dengan tiga hal orang itu tidak gampang langsung bisa baca Al-Quran istiqomah zikir kepada Allah qiyamul lel tidak gampang, harus ada proses agar supaya dimudahkan oleh Allah untuk baca Quran, zikir, dan qiyamul lel dengan tiga hal ingat-ingat yang pertama bitakhfifil ma'idati minat ta'am yang kedua wa mujanabati ahlil ghaflah minal anam yang ketiga watafarruq min asghali daril insiram. Yaitu untuk meringankan perut daripada makanan. Artinya apa? Tagallul fitoam, sedikit makannya. Orang kalau makan kenyang, tok apalagi mau tidur nunggu perut kenyang, ya bablas kia mulelnya. Paham? Kia bab Ables akhirnya dikurangi makannya, tidak terlalu kenyang, pokok bisa duduk tegak, ah, pokok bisa uh, sholat ibadah dengan nyaman, tidak terlalu sampai kelaparan, yang ndak yang penting co. cukup, cukup, makanya makan itu uh, berhentilah makan sebelum kenyang, sebelum kenyang, oh, terus kita ini finishnya harus habis dulu, kadang-kadang ngono. -kadang, Hatta sudah kencang, masih ada we. dalilnya mau batir Ini kurang lebih memang geragak sih. Jangan seperti itu, secukupnya. Hmm, secukupnya. Bahkan dikatakan makruh. Tidur dalam keadaan kenyang. Kita ini kadang-kadang kalau keadaan lapar tidak bisa tidur kan gitu kelebak, 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 kelebak. Apa? Lue. Tidak bisa tidur. Sama. Anak juga gitu. Bagaimana? Ya makan. Tidak apa-apa. cuman jangan langsung tidur. Ya tunggu. Buat jalan-jalan dulu. Tak? Satu kilo mungkin jalan-jalan. Hmm? Atau mungkin. Ya jangan langsung tidur. <kuh> Sekiranya. Tidak terlalu kenyang. Tidak terlalu saat-saat kenyang-kenyangnya tidur. Jangan. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan kenyang itu selain makruh akan membuat hati itu kaku. Dinasehati siapapun tidak bekas akhirnya. Karena apa? Keseringan tidur dalam keadaan kenyang. Apalagi kenyangnya mentok. Uh, full, full kenyang. Buat hati kaku akhirnya. Buat hati kaku. Itu yang pertama. Agar supaya gampang ibadah ibadah. Yang kedua, dia menjauh kepada orang-orang kelompok yang suka lupa dari manusia. Jangan gampang kumpul sama orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah orang tidak banyak baca, tidak pernah baca Quran, tidak pernah dzikir, tidak pernah giamulail dikumpuli. Ya al janis uh, uh, apa namanya? Aja aja Janas Siapa orang yang suka duduk sama temennya janas dia akan akan menjadi sejenis Manjalis janis orang yang suka duduk sama temennya akan jadi sejenis satu warna rama-rama lama-lama nanti jangan kumpul sama mereka mengenai kumpul itu sama orang yang membuat kamu semakin taat kepada Allah Allah. Jangan duduk di perempatan orang gitaran. Itu tidak bisa gitaran, akhirnya belajar kepingin bisa ki? gitar. Coba itu kumpul sama orang-orang yang suka baca Quran. Akhirnya kepingin bisa baca baca Quran. Kumpul sama orang yang sholat duha, giyamul lel. Kepingin ya hanya giyamul lel. Yang ketiga, mengonsongkan daripada hal-hal yang menyibukkan diri. Faham ya? yang nanti akan penyesalan di akhirat. Artinya apa? Jangan melakukan sesuatu yang membuat kamu nyesel nanti di akhirat. Tidak harus dosa, tidak harus dosa. Mungkin di, situ, di situ sesuatu yang tidak penting, jangan dilakukan. Bengong sendiri, gak ini, suwe-suwe. Iya enggak? Tidak ada ini, ada, ndak ada faedahnya. Nyanyi, nyanyi, ngalor, ngidul. Nanti sepedaan. Hah? Mau kemana? Tidak tahu, sudah pokoknya sepedaan. Ini malah yakni. Jangan berbuat sesuatu kecuali sudah persis ada tujuannya. Yang nanti bakal dilihat, bakal manfaat di akhir, di akhirat. Nah, hati-hati ya. Nah, tiga hal ini yang akan membantu kita nanti bisa berbuat baca Quran, zikir kepada Allah dan gamul. Insyaallah. Ah Allah kasih kekuatan kita semuanya, semakin dikasih kekuatan oleh Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Ah di bulan Ramadan perbanyak baca Quran. Tikir pastinya giamulel kalau sahur sahur itu sudah dihitung giamulel tahajud ibadah akan tapi ya mungkin sedikit baca Quran ataupun Tikir dan lain sebagainya sehingga menjadi tambahan pahala di dalam bulan Roma di dalam bulan Ramadan satu cerita satu cerita apa namanya ketika seseorang itu membaca Al-Quran dikatakan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit belum mengatakan orang baca Quran itu akan mendapatkan pahala bil faham atau bidunil faham dengan faham artinya atau tanpa mengfaham mengerti, mengerti makna makna Quran ngerti atau tidak dapat dapat pahalanya dapat faedahnya sehingga diceritakan ada seseorang santri ini datang kepada gurunya Ustadz Kiai apa manfaatnya baca Quran itu? Manfaatnya baca baca Quran. Nah, kita kan baca Quran tahu bahasanya bahasa Indonesia ada tragedi tra tabrakan kita tahu berarti faedahnya kan ada karena kita paham dengan artinya sedangkan Quran saya ini belum mengerti belum belajar belum faham, belum sampai mengerti dalam Al-Quran apalagi Al-Quran itu perlu tafsir yang banyak kadang apa nuzul Al Quran dan lain sebagainya saya tidak nih. akhirnya apa jawaban dari seorang kia ini diajak ini anak <tuh> diajak untuk ngambil satu wadah apa wadah untuk buah biasanya yang bolong-bolong itu apa bahasa ini huh? keranjang ya keranjang ini cuman kotor keranjang yang kotor ya ini ngomong itu keranjang apa kotor ya oh ya coba dikasih jajan makanan kue jangan ya eman karena apa ranjangnya kok kotor kalau ranjangnya kotor ada kue makanan dimasukkan di sana akhirnya makanannya ikut kotor jelas ya oh gitu ya wis bawa ini ah, ini ranjangnya. Kan bolong-bolong tuh. Bolong-bolong. Bawa ini ranjangnya. Diajak sama ustadznya ini kiai di sungai, di kali lah bahasa kita. Sampai di kali suruh nyeduk Paham nyeduk ya? nyeduk apa? nyeduk ya, nyeduk, ngambil air tuh Sing santri mikir, lah gimana mau nyeduk? Lah ini bukan cebuk kok, bukan canting. Kalau canting nyeduk gini dapat air. Sedangkan ini apa tadi? Eh, ranjang ya pasti sak banter banter ini tidak dapat air gitu loh kata ciduk nulis sekali terus dua kali terus tiga kali sampai berkali kali berkali kali kata terus kaya, terus terus berkali kali sampai berkali kali cukup kaya. cukup ini apa maksudnya kaya? itu sekarang dapat apa tidak dapat apa-apa airnya tidak dapat wong bolong-bolong itu ranjang bolong bolong-bolong cuman ranjangnya bersih kaya. karena apa sering kena aliran air ah ranjangnya bersih yang tadinya dikasih makanan gak bisa karena kotor yang sekarang bersih dikasih jemblem masuk onde-onde Masuk negosari, masuk getas, masuk apel, masuk semua makanan, masuk karena wadahnya ber bersih. Sama orang yang baca Quran itu bersihkan hati, bersihkan hati. Kita sering tidak ngerasakan sering sholat, tapi kadang-kadang sholat itu tidak membekas dalam hati kita karena apa? Wadah kita masih kotor dimasuki solat solatnya mikir ini wadahnya kotor jangan-jangan solatnya kabur dalam hati kita ini kasih ibadah kabur akhirnya apa harus bersih dulu wadahnya agar supaya dimasuki ibadah yang selanjutnya bisa diterima dengan ha dengan hati terus baca Quran agar supaya menikmati segala ibadah yang kita lakukan insya Allah amin Allahumma amin asallallahu al Insya Allah. amin Allahumma amin